dibiarin dulu, ntar rontok sendiri ya semuanya. Ini kayak bagian sini kan dicuci susah nih. Ini bagian depan. Nah, ini disemprotin. Ini kinclongnya bukan kinclong basah karena minyak ya, karena ini kinclongnya emang benar-benar kering. Kali ini saya akan poles motor Aerox warna hitam solid perpaduan warna stabilo. Seperti biasa, sebelum motor dipoles, diolesi obat jamur terlebih dahulu untuk menghilangkan noda jamur yang menempel pada bodi motor. Kita pastikan jamur yang menempel pada bodi motor benar-benar hilang. Ini bertujuan untuk mempermudah dalam pengangkatan warna dalam proses poles agar motor kembali wet look dan nampak gloss. Untuk teman-teman yang paham di bidang poles bisa komen di kolom komentar untuk kritik dan sarannya atau berbagi ilmu dalam seputar dunia auto detailing. Minyak tanah dulu. Kayak kelak-kelak ini asal banyak. Dibiarin dulu, ntar rontok sendiri ya soalnya. Ini kayak bagian sini kan dicuci susah nih. Ini bagian depan. Nah, ini disemprotin minyak tanah. Nah, ntar rontok sendiri ya soalnya. Aspal-aspal sudah mulai leleh ini. Di sini aja udah gampang. Ini kayak pelek nih. Ini pelek. Udah saya semprot pakai minyak tanah. Nah, digosok gini langsung luntur ya aspalnya. Nih aspal-aspalnya udah luntur kan. Gampang. Disemprot minyak tanah, didiemin dulu berapa menit. Nah, baru diolesin. Digosok-gosok pakai kain. Nah, langsung luntur ya. Gampang ya. Nah, ini bagian-bagian yang aspal. Thank you.
pengerjaan udah finish, habis diwek, terus didiemin selama kurang lebih 10 menit baru dilap, biar daya rekatnya lebih kuat atau bisa tahan lama. Ini jadinya semacam kayak tales. Dicuci airnya nggak nempel atau langsung kering, semacam tales. Ini saya moles menggunakan produk Meguiar, produk Amerika. Hasilnya benar-benar silau. Ini kinclongnya bukan kinclong basah karena minyaknya, karena ini kinclongnya emang benar-benar kering.